Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis itu adalah tentang kemauan. Mau dan bisa ini dua hal yang saling berimbang memang. Tapi kalau kita maunya itu kurang, bisanya apalagi. Kalau maunya itu ada, itu bisa itu kita pelajari. Ada kemauan, terus kemudian ada pengetahuan, dua hal yang kemudian itu akan membantu membuat kita maju. Tapi jauh lebih penting adalah Anda mau belajar menulis. Ketika Anda mau belajar, maka apa yang tidak bisa itu bisa dipelajari. Tapi kalau Anda sudah nggak mau belajar, maka tidak akan pernah bisa. Jadi kemauan keras dulu. Anda keras mau bahwa saya akan menjadi penulis. Saya pengen jadi penulis. Motivasi itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau Anda pengen jadi penulis, tanyakan dulu ke dalam diri Anda. Serius, Anda mau jadi penulis. Salam.